sekarang 1-1. Baru saja saya bertemu dengan Presiden Buruh, dengan Ketua-Ketua Serikat Pekerja, yang intinya kita berbicara dua hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan peringatan Hari Buruh, May Day, yang minggu depan akan dilaksanakan. Semuanya sepakat bahwa peringatan Hari Buruh akan dilakukan dengan cara-cara kegiatan-kegiatan yang baik, yang memberikan ketenangan dan damai, sehingga kita harapkan rakyat juga ikut merasakan kegembiraan dalam merayakan Hari Buruh minggu depan. Yang kedua, kita juga telah sepakat untuk membuat, merevisi PP78, dan kita harapkan dari Serikat Pekerja, dari buruh, senang, tetapi juga di sisi yang lain, dari perusahaan, dari pengusaha juga senang. Jangan sampai ada yang dirugikan karena PP 78 ini. Ya, dua hal itu tadi yang kita bicarakan.